warga Singa Liar ikut nelayan. Hai guys, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, and share di channel ini ya. Dukung terus channel ini sampai maju ya. Terima kasih. Ampuh sepuh. Tanggung jawab lampir. Tidak Maseh, sama sekali aku tidak berniat untuk kabur. Aku hanya ingin jalan-jalan saja. Aku tidak percaya kepadamu lampir. Kalau tidak percaya tanya Grandong. Aku tidak percaya. Aku minta maaf Maseh, besok pasti kubayar. Ini pun tadi niatnya mau sekalian cek saldo ke ATM. Niatnya sambil jalan-jalan, tapi nanti sekalian mau mampir ke ATM begitu Maseh. Aku tidak percaya kepadamu. Dan sebagai hukumannya, rambutmu akan kurebonding. Hey guys, lampir. Tidak, aku tidak mau direbonding. Grandong, ayo kabur. Lampir! Grandong! Keluar kau! Sampai ke ujung dunia pun akan ku cari kau! Grandong, ayo cepat lari. Jangan sampai aku direbonding olehnya. Kenapa nih? Bukankah malah nenek Nati terlihat cantik kalau direbonding? Bodoh, malu tolol. Kenapa mesti malu nek? Bukankah sekarang banyak wanita tua yang gayanya seperti anak muda? Kenapa nek? Jawab dulu nek. Berisik kok Grandong, aku itu malas jatuh cinta lagi. Jangan sampai aku direbonding. Tapi aku penasaran bagaimana penampilanku jika rambutku direbonding. Ding pondang ponding. Rambut keriting direbonding. Rambuté bluduk dadi meling. Dompet metuduk dadi garing. Kole-kole duit nganti kecengking, tapi ora papa sing penting keton meling. Baskom Sakti, tunjukkan padaku seperti apa wajahku saat aku direbonding. Tidak, aku tidak mau direbonding. Bisa-bisa orang-orang tidak takut lagi denganku. Masa mak lampir cantik? Lalu apa kata dunia?